Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Madi Sukadanekarang. Kepolisian dari Inavis Gegana Polda Metro Jaya, Puslapfor Mabes Polri dan Polres Tangerang Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara TKP ledakan di Rumah Sakit Eka Hospital Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Ledakan diduga berasal dari alat kesehatan Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Berita terkini bersama Minyak Kapun Gandepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @ News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.